Kesodaran Matahari, Fraternity of Pure Light. Baik, saudara dan saudari semua dimanapun Anda berada, silahkan sungguh-sungguh diperhatikan, direnungkan apa yang saya sampaikan ini ya. Kita akan sama-sama menggali permata kebijaksanaan dari Jepang kuno. Kita akan menyelami apa itu Zen dan Shintoism. Ya, sebagai pengantar, saya perlu menjelaskan ya bahwa sejauh pengamatan saya, saat saya berkunjung ke negeri Jepang, memang beberapa jejak dari ajaran Zen dan Shinto ini masih ada. Dan itu membantu negeri Jepang ini menjadi negeri yang punya budaya luhur. Tetapi saat yang sama juga saya harus mengatakan apa adanya bahwa banyak orang Jepang sendiri sudah tidak mengenali esensi dari ajaran Zen dan Shintoism ini. Banyak dari mereka yang hanya memperlakukannya sebagai sebuah tradisi yang dilakukan tanpa penjiwaan yang utuh. Nah, tetapi jejak-jejak itu tetap sangat mempesona ya. Jadi kalau kita berkunjung ke Jepang, melihat memang negeri itu bersih ya. Sungai-sungainya itu bersih gitu ya. Nggak ada sungai jadi tempat sampah kayak di Indonesia itu ya. Kemudian secara umum orang-orangnya memang juga ramah tamah. Di jalanan juga relatif tertib ya. Orang kalau melayani di warung-warung itu dengan kesungguhan ya. Jadi banyak hal yang memang bisa kita pelajari sebagai hal yang konstruktif. Dan kalau kita cek memang itu berakar pada ya budaya spiritual kuno yang ada di Jepang sendiri. Dan kalau kita melihat kuil-kuilnya itu sangat indah ya. Jadi kuil yang menegaskan harmoni antara manusia dengan alam gitu ya. Nah, kita akan sama-sama menemukan kembali semangat yang paling fundamental dari ajaran Zen dan Shinto ya. Silahkan disimak. Apakah Zen? Tentu saja kalau Anda cari di Google, apalagi baca di Wikipedia, kepala Anda pasti mumet lah, sudahlah. Karena selalu dikaitkan Zen ini dengan sebuah institusi agama tertentu, dikaitkan dengan Buddhism, dikaitkan dengan ritual, kepercayaan tertentu, dan macam-macam gitulah. Kalau Anda nggak percaya, silakan aja baca itu Wikipedia, baca itu apapun juga yang ada di Google tentang Zen ya. Nanti kasih skor tingkat kepusingan Anda setelah membaca berapa. Ya, makanya saya mau mengajak Anda mengambil intisarinya ya. Menyelami apa esensinya supaya ini menjadi berguna bagi Anda, tidak membuat Anda pusing tapi membuat Anda bertransformasi. Ya. Jadi kalau sekali lagi kita bertanya apakah Zen? Jawabannya lugas. Ini adalah ajaran mengenai hidup berkesadar. Makanya Zen selalu dikaitkan dengan meditasi. Zen mengajarkan hidup berkesadaran. Dan hidup berkesadaran itu tentu saja tercerminkan dalam cara berpikir, berkata, bertindak yang harmoni. Nah, sekali lagi di Jepang, jejak-jejak itu masih ada.
bagaimana mereka menghormati pepohonan, menghormati sungai, menghormati tanah. Sejauh yang saya alami, di sana nyari tempat sampah susah, tapi tidak ada sampah berceceran itu ya. Gitu. Apalagi orang Jepang asli nggak mau, nggak akan tega untuk bersikap sembrono, untuk membuang sampah sembarangan. Ya, itu manifestasi yang paling sederhana ya dari Zen. Hidup dalam harmoni. Harmoni sejak dalam pikiran ya, diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Dan secara faktual, harmoni itu membawa pada keindahan, keagungan, kebahagiaan. Jadi real saja ya. Kalau kita melihat sungai yang bersih, kita hidup selaras dengan sungai itu, ya otomatis itu akan membawa kebahagiaan. Kita akan bisa merasakan indah dan agungnya hidup ini. Jadi sikap menghormati alam itu nanti buahnya adalah keindahan, keagungan, kebahagiaan. Ya. Itu inti sari Zen tuh itu. Ya. Sebaliknya kalau Anda mau berlaku yang ngawur ya, dirasakan aja dampaknya. Cobalah bersikap tidak hormat kepada sungai, ya. Jadikan sungai sebagai tempat sampah. Ya, nikmati aja nanti dampaknya apa. Anda tidak mungkin melihat keindahan, keagungan, dan kebahagiaan. Ini hukum alam yang pasti. Ya, jadi makanya kenapa saya mengajarkan Zen ini, karena sebetulnya kita sedang bergerak ke arah sini. Ini sudah menjadi bagian dari cara hidup yang diajarkan di Persaudaraan Matahari, cara hidup yang harmoni. Nah, makanya saya sajikan gambar-gambar yang memang secara nyata menyimpulkan tentang harmoni ya. Jadi Zen selalu dikaitkan dengan gambar-gambar seperti ini. Rasakan saja vibrasinya ya. Rasakan keindahannya, keagungannya. Sekali lagi semua tentang harmoni. Jadi dalam Zen itu ada prinsip yang fundamental. Kelola pikiran ya. Makanya ada simbolnya nih ya, simbol Sang Buddha ya. Sang Buddha itu gelar ya, bukan nama orang ya, gelar yang diberikan kepada orang yang tercerahkan ya. Orang yang berjiwa murni. Nah, banyak patung Buddha itu kepalanya itu dihias berpilin ya, rambut-rambutnya itu tertata rapih. Sekali lagi itu simbol dari pikiran yang terkelola. Maka prinsip Zen adalah kelola pikiran. Jangan biarkan pikiran ini loncat ke sana kemari nggak jelas. Jangan pikiran itu gampang hanyut dalam kenangan, hanyut dalam khayalan. Kelola agar dia memberi perhatian penuh kepada momen saat ini. Jadi dalam Zen, prinsip yang paling fundamentalnya adalah ya, living at present moment ya. Hidup di dalam momen kekinian. Maksudnya apa? Kita dengan sadar ya, mengarahkan pikiran itu ke masa kini, memberi perhatian penuh kepada apapun yang sedang kita lakukan ya. Jadi contoh yang paling nyata, kalau Anda ya, ada secangkir teh gitu ya. Anda minum dengan penuh penuh syukur ya. Anda beri perhatian penuh sehingga Anda bisa merasakan, oh rasanya seperti apa. Anda bisa merasakan enaknya, Anda bisa menikmatinya, Anda bersyukur. Nah, itu praktek Zen. Dan ini yang selalu kita ajarkan. Dimanapun, kapanpun kita menyadari penuh apa yang sedang kita jalani. Kita memberi perhatian penuh saat kita mandi, saat kita ya, berjalan, apapun. Itu Zen.
Nah, kebalikannya adalah orang di hadapannya ada secangkir teh yang enak, tapi pikirannya kemana-mana sehingga dia tidak bisa menikmatinya. Ya, mestinya minum teh dan bersuka cita, tapi dia malah mikirin utang. Minum teh, mikirin cewek yang nolak, gitu ya. Mikirin apa aja yang bikin semerawut hidup, ya, gitu. Itu sikap yang anti zen ya. Jadi tidak hidup di dalam kesadaran kekinian, hidupnya itu dibuat-buat sendiri oleh pikiran yang tidak terkelola. Nah, di Pesada Matahari jelas mengajarkan zen, meskipun namanya bisa apa aja ya. Meditasi yang dijalankan sepanjang waktu selama kita melek dimanapun kita berada. Ya. Jadi praktek Zen itu Anda dimanapun, kapanpun selalu perhatikan, rasakan, ya, apapun yang sedang Anda lakukan sehingga Anda bisa menikmatinya, sehingga Anda bisa menyadari sepenuhnya, bersyukur, bersuka cita, itu Zen. Coba Anda juga kembali memperhatikan gambar yang saya sajikan ini. Jadi seringkali gambar-gambar ini lebih efektif untuk menjelaskan Zen itu apa gitu. Ya, buat yang membutuhkan dukungan visual gitu ya, ya. Untuk memahami apa yang sedang kita bicarakan, lihatlah. Perhatikan, rasakan gambar-gambar ini. Semuanya bicara tentang harmoni, keindahan, keagungan. Nah, ya kita uraikan saja. Kalau orang bertanya, ngapain sih kita belajar Zen? Ya, jelas jawabannya. Supaya bisa hidup meditatif. Hidup dalam kesadaran yang penuh. Karena bagaimanapun juga, itu ya yang namanya hidup meditatif, hidup dalam kesadaran yang penuh adalah landasan dari kehidupan surgawi. Anda nggak akan bisa menemukan kebahagiaan sejati kalau Anda tidak meditatif. Di sosmed lagi viral ya, biasa kan ada seleb-seleb yang selalu memanfaatkan momentum dan pandai menciptakan konten yang viral ya. Itu loh Dr. Tirta itu yang bicara tentang uang. Uang adalah jaminan kebahagiaan. Dia mengkritik anak-anak muda yang tidak percaya bahwa uang itu bisa memberikan kebahagiaan. Dia bilang, kan kamu gak pernah punya uang banyak, kamu gak akan ngerti kalau uang ini membawa kebahagiaan. Jadi orang harus banyak uang untuk bahagia ya. Nah, letak soalnya dia tidak mengerti bahwa uang itu memang bisa memberikan kesenangan. Kesenangan sesaat. Kesenangan karena hasrat-hasrat kita terpenuhi. Tapi itu tidak akan pernah memberikan kedamaian dalam jangka panjang. Ya. Orang yang sudah selalu megang uang besar, lama-lama juga akan merasakan kehambaran. Orang yang punya aset apapun ya, tetap senangnya itu, enaknya itu yang optimal di awal-awal saja. Setelah itu ya biasa, sehingga nanti mengejar lagi yang lain. Ya. Jadi uang itu bukan tidak penting, tapi keterlaluan kalau menganggap itu sebagai pangkal dari kebahagiaan. Oh bukan. Kebahagiaan itu muncul dari sikap kita dalam merespon apapun yang ada. Faktanya adalah orang yang di rekeningnya ada 300 ribu atau bahkan 100 ribu bisa lebih bahagia ketimbang orang yang di rekeningnya ada 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar dan 100 miliar. Itu fakta. Ya. Saya bisa katakan bahwa berapapun yang ada di rekening saya pasti lebih bahagia ketimbang kebanyakan orang.
Gak peduli orang itu uangnya seberapa banyak. Ya. Karena memang soal bahagia ini, itu soal cara kita mengelola pikiran. Gitu. Ya. Ya. Jadi yang namanya hidup surgawi itu dasarnya adalah laku meditatif. Ya. Kita bisa merasakan sukacita yang murni, yang muncul dari lubuk hati kita saat ini. Dimanapun kita berada, gitu. Sehingga dengan ajaran Zen, kita mau punya uang banyak, mau punya uang lagi sedikit, tetap bahagia, gitu loh. Bukan kemudian juga malas-malasan, enggak. Tapi kan hidup ini memang faktanya bisa fluktuatif. Jadi supaya kita kebahagiaannya nggak fluktuatif, ya harus mempraktekkan Zen supaya kebahagiaannya konstan. Makanya ada constant happiness. Orang yang banyak duit tanpa meditasi nggak bisa dia constant happiness, ya pasti akan mengalami fluktuasi, senang di awal, habis itu bosen, ya habis itu bete, ya sudah begitu aja bolak-balik gitu loh. Apalagi kalau lagi nggak punya duit, wah tambah susah. Sementara yang meditatif, ya karena kita sadar hidup ini kan dinamis, kita memilih untuk tetap bahagia dalam kondisi apapun, gitu. Bahagia yang pada akhirnya membuat kita jadi makin produktif. Itu Zen. Nah, Zen sebagai sebuah ajaran spiritual itu memang mengajak orang merenungkan, dan para praktisi Zen tentu saja merenungkan hal-hal yang fundamental. Merenungkan sebetulnya hidup ini apa sih? Untuk apa? Mengapa orang hidup? Merenungkan juga fakta bahwa banyak orang yang menderita. Kenapa orang kok menderita? Merenungkan juga kematian yang pasti kita pernah saksikan. Walaupun kita belum mati kan, karena nyatanya kita masih bisa webinar ya, berarti kan belum mati. Tapi kan kita sering melihat orang mati. Kita pasti bertanya-tanya dong kalau orang yang waras ya. Adakah hidup setelah kematian? Setelah kematian itu ada apa? Faktanya orang hidup aja ada yang menderita, apalagi orang mati. Nah pertanyaannya, bagaimana tidak menderita dalam atau setelah kematian? Ini kan pertanyaan-pertanyaan filosofis ya, yang wajar dimiliki oleh banyak orang. Maka dalam Zen, lewat laku meditasi yang intens ya, ya kita diarahkan untuk bisa menjawab semua pertanyaan ini. Gitu. Nah, kita tentu saja walaupun labelnya bukan sebagai kelompok Zen ya, tapi kita sudah mempraktikkan sikap-sikap yang kontemplatif seperti ini. Dan kita sudah memberikan jawaban yang lugas ya. Kenapa manusia hidup ya? Ya, karena manusia mengikuti alur evolusi jiwanya. Ada rajutan karma yang membuatnya mau tidak mau ya, hidup lahir kembali di bumi ini. Untuk apa? Ya itulah proses dari perjalanan jiwanya. Dan tentu saja orang yang sudah hidup di bumi harus memastikan di perjalanannya kali ini sampai ke tujuan, gak nyasar-nyasar, gak kecemplung ke neraka yang nyata. Hidup adalah sebuah kesempatan orang untuk berevolusi menuju kondisi yang lebih sempurna. Dan ini bicara tentang bagaimana dari waktu ke waktu jiwa semakin dimurnikan sehingga manusia bisa mengalami kebahagiaan yang sejati, bisa mengalami hidup yang surgawi sejak di bumi ini hingga nanti kalau kita pindah dimensi. Dan bagaimana supaya begitu ya, bolak-baliknya tadi. Harus hening yang benar, hening yang memundikan jiwa, hening yang mentransformasi setiap diri. Ya, gitu. Ya, dan di kita juga sering dibahas. Mati itu maksudnya apa? Kematian itu esensinya apa? Kita sudah menegaskan bahwa mati itu bukan berarti kita pulang. Emang kita rumahnya di mana? Bukan. Mati bukan berarti kita akan ketemu Tuhan. Emang Tuhannya ada di mana? Kematian hanya momen pergantian sebuah siklus. Ya. Dengan badan yang sekarang, siklusnya selesai, kita masuk ke fase berikutnya.
kita melanjutkan perjalanan di dimensi yang berbeda, bisa juga nanti suatu saat balik lagi ke dimensi yang seperti ini, tapi dengan badan yang berbeda. Kita tidak kembali pada Tuhan karena kita tidak pernah terpisah dengan Tuhan. Tuhan selalu bersama kita, jadi kita mau hidup, mau mati, kita bersama Dia. Mau di surga, mau di neraka, kita bersama Tuhan. Maka tidak benar juga disebut bahwa mati itu nanti kita akan ada di sisi Tuhan. Emangnya Tuhan apaan? Kita itu sejak sekarang itu sudah bersama Tuhan. Kata siapa? Enggak. Nah, kita membongkar ilusi Tuhan itu sebagai sebuah sosok yang ada nun jauh di sana itu salah. Karena itu bertentangan dengan pernyataan yang umum bahwa Tuhan itu tidak terbatasi ruang dan waktu. Kalau di sono kan berarti terbatasi ruang waktu. Ya berarti gimana itu enggak konsisten. Gitu loh ya. Oke. Nah, Zen mengajarkan kesadaran akan hidup. Ya. Hidup sebagai anugerah yang nyata. Hidup ini bukan bencana, hidup ini adalah anugerah. Kok bisa? Lu ya sudah jelas. Andainya hidup itu dikasih anugerah. Badan adalah anugerah, nafas adalah anugerah. Bahwa Anda menderita itu bukan karena anugerah itu. Anda yang salah bersikap. Karena kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah, maka kita juga sadar cara menjalani hidup yang benar. Hidup dengan sebaik-baiknya mengikuti prinsip kebenaran kosmik adalah cara kita berterima kasih atas anugerah hidup. Jadi karena hidup adalah anugerah, maka kita lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Pergunakan semua waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Kalau seperti yang saya lakukan, setia penuh kepada tuntunan Gusti yang muncul dari lubuk hati. Nah, Anda, ya, pokoknya lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Isi hidup dengan keheningan, dengan latihan berkesadaran, isi hidup dengan hal-hal yang berguna. Ya, dengan hal-hal yang menurut akal budi Anda itu memberi manfaat buat diri Anda dan buat banyak orang. Ya, jadi sekali lagi ditegaskan hidup adalah anugerah. Maka jelas bahwa hidup adalah sesuatu yang berharga. Hanya manusia yang bodoh yang menyia-nyiakan kehidupan. Hanya manusia yang bodoh yang pengen bunuh diri gak jelas. Hanya gara-gara keinginannya tidak terpenuhi pengen bunuh diri. Hanya gara-gara sudah putus asa terhadap masalah hidup yang dibuat sendiri pengen bunuh diri. Padahal hidup ini berharga. Selama kita masih hidup berarti masih punya kesempatan untuk mengubah nasib kita. Itu sisi berharganya hidup ini. Baik, lanjut. Ya. Nah, ada penerapan populer dari prinsip Zen. Ya. Dan ini sekarang sedang hits ya. Disebutnya Ikigai. Ya. Ikigai ini prinsip tentang apa sih alasan kita mengada? Apa alasan kita itu hidup di bumi ini? Ya. Ikigai tentang passion, tentang gairah. Ya. Yang memberi nilai dan kesukacitaan dalam hidup ini. Gitu. Ini prinsipnya sebetulnya sering kita bahas ya. Saya selalu bicara seperti di Avalon itu ya. Bahwa manusia itu perlu membangun keseimbangan antara keberhasilan profesional dengan keberhasilan spiritual. Ya. Keberhasilan spiritual itu tentang bagaimana kita menemukan misi hidup yang mendalam sehingga kita punya gairah itu loh hidup ini. Oh, ada yang suatu yang kita perjuangkan. Saat yang sama, kita juga kemudian ya, bisa mendayagunakan segenap talenta kita untuk berkarya. Kita punya profesi yang memang kita bisa jalani untuk menopang kita secara finansial. Untuk membuat kita bisa menjalani hidup ini dalam kondisi yang bermartabat, yang layak. Jadi ringkas cerita adalah Anda itu kalau hidup di bumi ini, Anda menyadari bahwa Anda adalah makhluk langit sekaligus makhluk bumi, gitu loh. Bahwa Anda punya jiwa, punya badan. Jangan gara-gara berspiritual
kita nggak butuh duit, kita nggak butuh kekayaan. Oh, jangan sok-sokan lah. Ya. Anda itu punya badan, badan butuh dikasih makan. Untuk memberi makan butuh duit. Anda punya badan, bisa beranak, anak itu butuh sekolah, sekolah itu butuh duit. Ya. Duit harus lewat kerja. Jadi, hal-hal begitu Anda mengerti. Jangan dengan spiritual jadi males-malesan. Kita tidak lagi terjebak dalam hal duniawi. Alah, gak usah ngomong lah. Ya. Tapi bukan kemudian kita sibuk dalam nyari duit doang. Ya enggak. Hidup ini ada misi agungnya. Makanya, kita udah bener ini langkahnya gitu ya. Anda belajar spiritual. Diajari untuk bisa meningkatkan karir. Ya. Diajari untuk bisa punya kemampuan sebagai entertainer gitu ya. Tapi saat yang sama diajari untuk bisa berbakti kepada bangsa dan negara, berbakti kepada Ibu Pertiwi, menyelamatkan tanah yang ya sakit, menyelamatkan mata air, macam-macam kita lakukan. Jadi hidup kita itu bermakna. Jadi kita itu gak usah ikut khusus ikigai, udah ikigai duluan ya sebetulnya. Kita itu jalan hidupnya sudah ikigai. Kita itu siapa ya maksudnya yang menjalankan laku hening di PM ini dengan sungguh-sungguh itu udah ikigai. Ya. Iya kan ikigai udah beneran ikigai kita itu. Ya. Lanjut. Ya. Nah, ada prinsip penting di dalam ajaran Zen ya. Prinsip yang dikaitkan dengan simbol ini. Ini simbol Ensu. Ya. Ensu itu maknanya apa? Ya. Ini kan lihat lingkaran gitu ya, tapi nggak utuh. Kenapa nggak bulat aja gitu? Nanggung amat ini catnya habis atau gimana sih gitu? Ya. Ini sebetulnya simbol ya, bahwa setiap keberadaan itu memang selalu tidak pernah utuh. Manusia misalnya, gak bisa dia bisa semuanya itu. Makanya dalam prinsip spiritual yang kita pegang bersama, yang saya ajarkan pada Anda, menjadi manusia sempurna itu bukan berarti menjadi manusia yang bisa segalanya. Oh tidak, parameternya cuma satu, jiwanya murni, selesai. Ya, gitu. Anda gendut, Anda punya jerawat, itu nggak masalah, itu bukan penghalang kesempurnaan gitu. Nah justru hal-hal yang kayak gitu yang dianggap sebagai kekurangan itu ya, itu adalah kondisi-kondisi yang membentuk kesempurnaan secara universal ya. Jadi saya tegaskan lagi, Enso ini keren sekali, dia menegaskan bahwa ketidaksempurnaan parsial membentuk kesempurnaan universal. Apa sih maksudnya gini? Karena Anda sebagai manusia itu bisa lapar, maka Anda itu memicu tumbuhnya ekonomi. Ya. Memicu orang yang nanti bikin kue, bikin gudeg, bikin apa gitu ya. Kalau Anda kenyang terus, nggak ada ekonomi yang tumbuh. Anda pegel, itu menciptakan industri balsem, menciptakan industri tukang pijet gitu ya. Gitu. Kalau pegel pijet sendiri bisa, nggak ada tukang pijet itu, kasihan ya, nggak ada itu kehidupan ya. Jadi manusia itu memang sempurnanya bukan dari dia bisa semuanya atau nggak butuh apa-apa, bukan. Manusia itu sempurnanya dari kemurnian jiwa, tapi secara realnya sebagai manusia dia pasti punya kekurangan gitu loh, punya hal-hal yang dia tidak bisa penuhi sendiri. Tapi dengan adanya begitu, dia menciptakan kesempurnaan karena akhirnya memicu orang untuk memenuhi itu. Jadi, satu orang butuh ini, nanti orang lain punya yang bisa dipasok, dia butuh apa, dipenuhi sama orang lain. Itu menciptakan keutuhan, kesempurnaan sebagai sebuah kesatuan. Gitu, itu Enso. Jadi Enso itu bukan untuk menjustifikasi Anda boleh punya luka batin, Anda punya watak angkara, nggak apa-apa, bukan itu. Enso itu tentang hal-hal yang natural yang memang kita nggak mungkin bisa memenuhi semuanya sendiri, atau nggak mungkin kita jago di semua bidang.
misalnya saya, ya saya bisa bikin flyer gitu ya, tapi kan saya bukan bidangnya di situ, ya. Yang bisa bikin flyer itu Wikan yang lebih bagus dibandingkan saya, sehingga Wikan punya pekerjaan, punya peran di situ. Itu Enzo, gitu. Jadi kekurang kerenan saya dalam bikin flyer itu membuat munculnya Wikan, sehingga Wikan punya peran tersendiri. Nah saya kan nggak semua hal bisa saya ajarkan. Sehingga muncullah nanti ada Mas Eko, ada Mbak Ai, ada Arianti, semua itu punya peran sendiri. Soal Sigma Farming saya nggak bisa, maka muncullah Novi, muncullah Migan, itu Enzo. Ya. Paham? Ya. Tetapi di balik itu semua kita harus sama-sama berjuang untuk menjadi murni jiwanya. Ya. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip agung dari Zen inilah, termasuk prinsip Enzo, maka sewajarnya kita punya sikap seperti ini. Hiduplah dengan kasih, bukan dengan kebencian. Ini sikap-sikap natural dari manusia yang murni kan kayak begini. Mau warna kulitnya apa, mau warna rambutnya apa, tapi kita sadar bahwa kita bersaudara, kita satu sebagai anak-anak semesta. Maka balik lagi ke prinsip ini yang harus kita betul-betul selami. Hiduplah dengan kasih, bukan dengan kebencian. Melangkahlah dengan ketulusan, bukan dengan pamrih yang egoistik. Bersama berkolaborasi menikmati surga yang nyata. Bukan berkompetisi apalagi menindas sesama. Ini prinsip spiritual yang operasional. Inilah yang seharusnya kita pegang teguh. Dan inilah yang sedang kita jalankan lewat Persaudaraan Matahari, lewat Pusaka Indonesia, ya? Dan lewat semua lembaga kita. Oke? Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi. Tadi kita sudah bicara Zen. Sekarang kita bicara tentang Shinto, Shintoism. Jadi kalau Anda pergi ke Jepang, itu ada dua jenis kuil, ya. Ada kuil Shinto, ya. Ada kuil Zen. Biasanya nanti dikaitkan dengan Zen Buddhism, ya. Nah, jadi di kuil-kuil Zen itu yang ada adalah semacam pagoda. Kalau di kuil-kuil Shintoism, ya beda lagi, ya. Nanti saya tunjukin gambar dari kuil Shinto. Nah, ajaran Shinto ini sebetulnya bersumber dari satu realitas feminin ilahi, ya, yang disebut sebagai Amaterasu. Ya. Nah, yang kalau kita betul-betul mengerti, kita akan mengungkapkannya, membahasakannya sebagai ini, keberadaan yang menerangi jagat raya, ya, sang matahari kesadaran. Cuma memang ini orang Jepang itu melihatnya dari aspek femininnya. Makanya nanti turunannya itu hal-hal yang serba indah, yang serba lembut gitu ya. Jadi saya membandingkan nanti dengan di Mesir kuno ya. Jadi Mesir kuno juga sama, dia bicara tentang sang matahari jagataya. Cuma yang dilihat dari perspektif maskulin ya. Jadi didalaminya sisi maskulinnya. Nah kalau Jepang ini mendalaminya dari sisi femininnya. Ya. Tapi ya pokoknya sama saja, dia bicara tentang satu realitas ilahi lah. Gitu. Ya. Baik. Nah jadi kuil-kuil Shinto itu pasti ada lambang-lambang seperti ini. Ya. Ini lambang-lambang Shintoism. Jadi artinya Shinto itu apa sih sebetulnya? Ya, lugasnya, gampangnya, Shinto itu jalan Tuhan. Jalan cahaya, jalan kebenaran. Ajaran yang membuat orang menyadari Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang memanifestasi menjadi alam semesta yang indah dan agung ini.
Ini ajaran tentang bagaimana manusia hidup dalam kesadaran, diterangi oleh cahaya kesadaran murni. Ini tentang bagaimana orang hidup sesuai dengan hukum-hukum kosmik, sesuai dengan apa yang disebut sebagai kebenaran sejati yang muncul dari relung hati. Oke. Nah, kalau Anda menelusuri tentang Sintoisme ini di literatur yang ada, ya, termasuk di internet, sekali lagi Anda juga akan sama-sama pusingnya. Ya, makanya saya mau mengasih hal-hal yang pokok saja. Ya. Jadi di dalam ajaran Shinto itu ada satu terminologi yang seringkali susah untuk dimengerti. Ya. Terminologi ini, ya, tulisannya itu kami. Kami itu apa? Nah, kalau Anda cari di Google, seringkali dibahasakan yang meleset berbeda. Ya. Dianggap ini berarti kepercayaan kepada banyak dewa. Ya. Jadi banyak ahli mengatakan bahwa Sintoisme ini politeis. Ya. Padahal bukan itu maksudnya. Ya. Saya mau menjelaskan bagaimana kesadaran yang sungguhnya. Ya. Jadi, orang Jepang kuno itu menyadari ada hierarki kosmik. Ada keberadaan-keberadaan yang terlihat maupun tidak terlihat. Ada keberadaan yang imaterial maupun material. Nah, entitas-entitas yang berkesadaran, yang imaterial itu, yang memenuhi jagat raya, itu disebut sebagai kami. Dan kemudian sikap orang itu mestinya adalah mengakui keberadaan mereka dalam hierarki kosmik. Menyadari keberadaan mereka sebagai penjaga keseimbangan. Dan tentu saja teladan dalam kehidupan. Jadi, berdasarkan prinsip ini, sungai itu ada penjaga keseimbangannya sendiri. Lautan, bumi, ya, semua ada penjaga keseimbangannya. Dan kita tentu saja sebagai manusia wajar untuk mengakui peran mereka, menghormati mereka. Tapi bukan menyembah seperti menyembah kepada Tuhan. Bukan memuja, ya, dalam konteks memuja kepada Tuhan juga bukan. Tapi lebih kepada penghormatan. Jadi, kita bicara tentang harmoni, itu bukan bicara hanya dengan yang kelihatan secara kasat mata, ya, tapi juga dengan keberadaan yang imaterial yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera kita. Harus harmoni. Itulah namanya prinsip kami dalam Sintoisme. Dan ini sebetulnya sepadan dengan cara benalarnya orang Jawa, kan? Gitu. Makanya di Jawa itu ada istilah danyang, ya. Sungai ada penunggunya. Ya, penunggunya bukan apa-apa, itu penjaga keseimbangan di sana. Hutan, gitu ya. Dan kita tugasnya menghormati, bukan hanya menghormati hutannya, tapi juga menghormati yang menjaga keseimbangan di sana. Oke, berikutnya. Nah, yang mau saya tegaskan adalah tentang Sintoisme yang sejati. Karena kalau kita bicara tentang Sintoisme yang sekarang berkembang di Jepang, itu udah beloknya kejauhan, ya. Jadi yang sekarang itu cuma semacam ajaran ritual aja, ajaran ritual kepada para leluhur, ya. Jadi orang-orang Jepang itu datang gitu ya, kuil-kuil itu ya kebanyakannya dengan niatan egoistik, ya, dan prakteknya adalah manggil-manggil leluhur, muja-muja mereka supaya mereka memberkati gitu loh, ya. Ini saya kasih tahu ya, kalau di kuil Shinto itu orang itu bukan meditasi gitu ya, bukan, enggak, dia berdiri di depan satu spot gitu ya, depan satu kuil tertentu, nanti dia tepuk tangan loh gitu, itu kayak orang manggil leluhur, ya. Gitu. Supaya leluhurnya datang, caranya begitu. Nanti dia doa, minta diberkati kalau sakit, minta disembuhin, gitu loh. Jadi nalar pedukunan itu ada di mana-mana, gitu. Makanya di kuil-kuil di Jepang itu, yang bagian-bagian laris itu biasanya soal perjodohan, soal peduitan, itu pasti banyak yang datang tuh. Ya, jadi susah menemukan orang yang betul-betul datang untuk hening, ya, menyadari kesatuan dengan segala yang ada, susah lah, ya.
Sama dengan di Indonesia susah lah menemukan yang datang dengan cara dan niatan yang benar di candi-candi kita, di kuil-kuil kita susah. Nah, makanya saya sekarang ngajarin pada Anda. Sintoisme yang sejati sebenarnya adalah tentang laku hening. Bukan penyembahan pada objek apapun termasuk dewa, matahari, dan leluhur. Bukan. Jadi Amaterasu itu tidak mengajari orang menyembah dia, bukan. Dia justru mengajari cahaya kesadaran yang murni, mengajari cara hidup yang benar. Jadi hidup itu mestinya diterangi oleh cahaya kesadaran murni. Nah, sumbernya itu disebut Amaterasu. Jadi dengan cahaya kesadaran murni itu kita mengerti bagaimana sebetulnya Tuhan yang sejati, mengerti bagaimana jagat raya dengan segala hukumnya, mengerti bagaimana kenyataan diri kita, lalu bagaimana dengan kesadaran itu, pengetahuan itu kita bisa berpikir, berkata, bertindak yang benar. Bagaimana berrelasi dengan Tuhan yang sesungguhnya, bagaimana kita memahami jagat raya ini dengan segala hukumnya sehingga kita ngerti kalau terjadi begini itu karena apa, ya. Gitu-gitu loh. Mestinya Sintoisme itu ya begitu. Ya. Nah, ini hanya intermezzo, tapi juga masih relevan. Gimanapun juga masih banyak hal luhur yang harus kita pelajari dari negeri Jepang. Jadi berakar dari Sintoisme, berakar dari Zen gitu ya. Ada kelompok samurai, kelompok pendekar, kelompok kesatria. Ya tentu saja sudah banyak dibelokin ya, lewat film-film, lewat apapun, seolah-olah ini adalah kelompok yang kejam gitu. Tapi kalau Anda nonton film The Last Samurai aja ya, itu masih kita bisa dapatkan sesuatu di situ ya. Jadi bagaimana para samurai ini punya luar biasa, punya tata nilai yang dipegang teguh, dan itu bicara tentang kesatriaan ya. Kenapa ini saya sebutkan? Karena saya berharap Anda semua itu bisa menjadi kesatria yang tangguh ya. Jadi samurai itu bicara tentang mata kesatria, membela kebenaran ya. Bukan membela yang bayar, ini serius saya ngomong ini ya. Membela kebenaran. Jadi Anda harus berjuang untuk sesuatu yang itu memang menurut akal budi Anda benar, menurut rasa sejati Anda benar. Kesatria juga harus berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau punya kesalahan ya sudah, siap aja mau diapain juga. Gak usah ribet, sembunyi sana, sembunyi sini. Itu gak kesatria. Kesatria itu pokoknya lakukan sesuatu, kalau salah ya sudah, siap. Resikonya apa saya tanggung. Tapi bukan nantang gitu loh. Ya. Tapi betul-betul dengan kesadaran penuh, memang segala resiko kita tanggung. Kesatria juga punya loyalitas, loyalitas yang penuh. Tentu saja kepada pemimpin yang benar. Kesatria itu punya integritas antara apa yang diomongin dengan yang dilakukannya itu sama. Bukan ngomongnya A, nanti pelakuannya Z gitu ya. Ngomongnya indah, tapi kelakuannya biadab gitu kan. Itu bukan kesatria. Ya. Nggak punya integritas namanya. Kesatria itu konsisten dengan nilai-nilai yang dipegang teguh. Gitu. Nah, Anda belajar hening mestinya jadi kesini. Bukan malah jadi wataknya pengecut, malah jadi sikapnya ngawur. Ya, bukan. Ya. Nah, ini intisarinya. Intisari dari jalan kebenaran yang diajarkan oleh Amaterasu. Resapi keberadaan Amaterasu. Resapi keberadaan sumber dari cahaya kesadaran yang murni di dalam keheningan. Sadari keberadaannya sebagai aspek feminin dari rasang matahari jagat raya. Terhubung dengannya, menyatu dengannya, membuat kita mengerti kenyataan diri jagat raya dan Tuhan. Membuat kita bisa hidup dalam kebenaran sejati, terbebas dari ilusi. Jadi ajaran Sintoisme itu bukan ngajak kita nyembah-nyembah Amaterasu, bukan. Tetapi
ini bicara tentang bagaimana kita meluaskan cakrawala kesadaran, membuat kita mengerti bahwa di balik yang materi ini ada yang agung, ada yang ilahi. Dalam hening kita akan bisa terkoneksi dengannya. Gak usah dicari-cari, kalau dicari-cari namanya Anda gak hening. Pasrah saja. Anda nanti akan mengerti Amaterasu itu kayak apa. Yang pasti, kalau orang diterangi oleh Amaterasu, maka dia akan menjadi bijaksana, dia menjadi genius. Dia mengerti tentang berbagai realitas kehidupan. Ya, gitu. Oke? Inilah yang saya ajarkan, terus menerus tanpa pernah terputus. Ini foto waktu saya di kuil Shinto ya. Ini harus saya nyatakan apa adanya. Hampir semua tradisi spiritual yang agung telah disalahpahami, telah berbelok arah. Seperti yang tadi saya katakan, orang Jepang ke kuil itu bukan meditasi, udah pokoknya yang enggak-enggak aja lah ya. Sama dengan kebanyakan orang Indonesia kalau ke candi kemana itu pokoknya cari yang memenuhi hasrat egoistik mereka. Cuma bedanya orang Jepang masih punya sisi bagus ketika dia sudah pulang ke rumahnya, ya, gitu. Menghargai sungai, menghargai pohon, menghargai macam-macam itu. Ya. Tapi tetap, ya, ini jauh dari sempurna, jauh dari ideal. Ya. Makanya tugas kita adalah menyadarkan banyak orang akan kebenaran esensial dari beragam tradisi spiritual yang agung. Karena inilah maka kita menggelar webinar dengan segala macam tema yang itu ya, mencakup berbagai tadi spiritual yang agung. Ya. Ya sekalipun kemudian tanggapan orang bisa macam-macam ya, kayak di page-nya Pesada Matahari ya. Wah katanya jualannya macam-macam, kemarin jualan rak, sekarang jualan ini. Emangnya ini kita jualan beras apa? Kita lagi serius untuk mengajari orang tentang kebenaran sejati ya. Tapi otak mereka itu cuma begitu aja ngertinya. Tapi ya mau gimana namanya manusia ya. Gitu. Ya sudah biar aja. Ya. Ada lagi yang komentar, berarti ini gak yakin. Kemarin Tuhannya apa, sekarang Tuhannya beda lagi. Aduh otak manusia itu ya. Kalau udah rusak tuh kayak begitu tuh ya. Hal sederhana aja dia gak ngerti. Mau dijelasin juga percuma gak akan ngerti juga. Jadi biarin. Ya, sudah. Ya, sudah jelas bahwa kita ini kan bukan ganti-ganti Tuhan tiap minggu atau dua kali seminggu. Ya enggak lah. Tuhan masa diganti-ganti. Emangnya apa? Emangnya celana dalam diganti. Ya. Tuhan ya Tuhan tetap aja begitu aja. Ya. Cuma kita melihat berbagai kebenaran ya dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu, supaya kita jadi luas cakrawalanya, supaya kita gua oh yang benar cuma dengan ini bahasa ini mas gitu loh. Jadi sekali lagi tugas kita adalah menyadarkan banyak orang akan kebenaran esensial dari beragam tadi spiritual yang agung. Itulah jalan menuju peradaban surga. Ini saya garis bawah. Kita berjuang sesuatu yang besar. Ya, pembelajaran ini nanti ujungnya sesuatu yang besar yang agung. Maka saya minta Anda menjadi kesatria. Nah, kesatria harus beres dengan dirinya sendiri. Jadi Anda nggak usah sosokan dakwah gitu ya, ngajarin ini itu sementara Anda juga nggak menghayati, nggak usah. Ya. Makanya tadi saya agak tegas kepada Pak Albert ya. Udahlah, fokus pada diri Anda dulu. Tunjukkan bahwa Anda bisa menjadi teladan dalam bersikap yang benar dengan menjadi orang profesional yang sesungguhnya. Nah orang lain terserah lah. Kalau nggak mau diajak kerjasama, ya sudah. Tugas kita kan cuma ngasih tahu, tugas kita cuma mengajak. Kalau nggak mau ya sudah. Cari solusi sendiri yang membuat Anda tetap bisa jalan meskipun nggak melibatkan mereka. Udah begitu aja. Kita nggak bisa nyulap mereka ujuk-ujuk gitu. Tapi yang pasti begitu Anda tuntas dengan urusan Anda sendiri, Anda tuntas dengan sisi gelap Anda sendiri, Anda semakin murni. Vibrasi Anda akan mempengaruhi mereka itu aja. Kalau nggak ya stuck, Anda akan di situ nanti banyak ngeluh. Makanya bereskan, bukan ngurusin orang lain, beresin diri sendiri dulu. Oke? Terima kasih.
Pesawat Matahari, Fraternity of Pure Light.